bentar. Ya, cukup. Kita siapkan cabai. Ini bahan-bahannya daun bawang, cabai, cabai kembung ya, tewe, tomat merah sebiji aja. Ini ada bawang merah. Kita rajang ya, seperti ini. Ini sama, kita rajang. Ikan tongkol balado, tapi ikan tongkolnya disuwir-suwir. Potongnya sembarang aja, kita campur di satu. Bawang merah kita rajang. Ini ikan tongkolnya nanti digoreng sebentar. Oke, kita lanjut proses goreng tongkolnya. Ya, ini tinggal masukkan ikannya, ikan tongkol yang sudah kita susun tadi. Waduh, nyiprat-nyiprat bolong. Buset. Tadi lupa nggak dikasih itu apa? Tepung itu sagu. Kacau, kacau. Wih. Tutup. Ambil tutup, coy. Nah, kita harus pakai safety ini ya. Tuh. Harus pakai safety ini. Kita tunggu berapa menit. Ya, nah inilah konten apa adanya. Yang penting hasilnya dan rasanya jos. Nah, sebentar aja ya. Siram di sini. Kita tumis garam micin saus sambal kang ini garam micin masuk aduk-aduk sampai layu harum. Saus sambal tapi giling ya, giling saus ini. Sepertinya minyaknya agak kurang ya, sedikit ketam ini. Satu ini sampai wangi ya. Nanti kasih sedikit air. Airnya sedikit aja ya, nanti ya. Ya. Eish. Air sedikit aja.
Ini sambal ya, sambal udah di blender. Teman-teman bisa pakai sambal ulekan, bisa. Kita kecilkan apinya. Kasih penyedap nih. Cukupnya. Saus sambal secukupnya. Saus sambal ya, jangan saus tomat, ingat. Garam secukupnya sesuai selera, micin. Gula 1 sendok sesuai selera. Sedikit lagi biar ada manis-manisnya. Ini kalau pakai petai, lebih mantap nih. Kayaknya sedikit kurang asin ya. Tambahin sedikit lagi garam. Lalu ini masuk. Kita aduk-aduk biar merata. Aromanya mantap. Oke, kita tes dulu. Bukan main. Rasanya gurih, asin, sedikit manis. Pedasnya nggak terlalu. Pakai nasi yang hangat, nikmat. Udah, sudah mateng ya, memang masak ikan tongkol nggak usah bingung-bingung. Begini resepnya, simple, enak. Oke, terima kasih. Siapkan nasi.